Gimana rasanya naik pesawat? Enak naikin kamu. Maksudnya naikin kamu ke pelaminan. Masih ramai jadi perbincangan netizen ya guys tentang kabar terbaru Mas Iyun dan Bunda Fauzana. Banyak dari netizen yang mengatakan Mas Iyun terbang ke Minang. Dilihat dari VT Mas Anas Bobby ya guys, ini Mas Iyun sedang di dalam pesawat terbang ya guys. Dan banyak dari netizen yang berkata lewat kolom komentar, Mas Iyun OTW ke barat yaitu Minang ya guys. Selain itu juga banyak dari netizen yang berkomentar bahwasanya Mas Iyun sudah berada di Padang, sudah disambut ayah dan ibunya Bunda Fauzana. Dilansir dari akun pribadi Veronica dan berbagai sumber info, akun yang bernama Veronica adalah akun kedua Bunda Fauzana. Dan bisa kita lihat ya guys, ini ada beberapa VT yang di-up di media sosial akun pribadi yaitu TikTok. Banyak VT yang sama dengan VT Anas Bobby ya guys, dan status IG Mas Iyun, Mas Iyun sedang ada di dalam pesawat terbang, dan di VT Veronica sedang berada di Bandara Minang. Dari kesamaan VT Veronica dan VT Anas Bobby, ini banyak netizen yang berasumsi bahwasannya Mas Iyun ke Minang. Dan ini juga ada komentar dari netizen, Mas Iyun sama Pak Rete udah nyampe Padang belum bun? Dan selain itu juga guys, ini ada VT Veronica dengan captionnya JJ dikit aduh deh. Ini banyak ya guys dari netizen yang berkata bahwasannya Mas Iyun sudah ketemu Bunda Fauzana di Minang. Selain itu juga guys, ini ada komentar dari sobat ngarit di VT-nya Veronica ya guys. Lengah dikit tiba-tiba udah di ranah Minang aja, ketua kita ini bolo. Dan Veronica membalas komentar tersebut, tak ajarkan bahasa Minang papamu. Oke guys, ini juga viral dengan VT terbarunya Mas Iyun dengan captionnya yaitu bahasa Minang ya guys. Bisa kalian tengok ya guys VT terbarunya Mas Iyun ini dengan bahasa kata-kata Minang. Oke guys, itu dia video Varen seputaran yaitu kabar terbaru Mas Iyun yang banyak netizen yang berasumsi bahwasannya Mas Iyun sudah ke Minang bertemu Bunda Fauzana.